F-8 Harrier adalah pesawat tempur serangan darat yang memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal atau VTOL, serta mendarat secara pendek atau STOL. Pesawat ini dikembangkan oleh British Aerospace kemudian diteruskan oleh McDonnell Douglas dan sekarang bernama Boeing di Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang AV-8 Harrier. Salah satu fitur paling mencolok dari AV-8 Harrier adalah kemampuannya untuk melakukan lepas landas vertikal atau VTOL dan mendarat vertikal serta mendarat pendek STOL. Hal ini memungkinkan pesawat untuk beroperasi dari kapal induk dan pangkalan yang memiliki landasan pendek. AV-8 Harrier menggunakan desain nozzle yang dapat diatur secara dinamis untuk mengarahkan aliran udara dan dorongan mesin jet. Hal ini memungkinkan pesawat untuk menghasilkan dorongan vertikal saat lepas landas dan mendarat. AV-8 Harrier dirancang untuk misi serangan darat dan dukungan udara dekat. Pesawat ini dapat membawa beban senjata yang beragam, termasuk bom dan rudal, untuk melaksanakan misi serangan darat yang efektif. AV-8 Harrier telah digunakan oleh beberapa negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia. Pesawat ini terutama digunakan dalam operasi udara laut dari kapal induk atau dari pangkalan darat yang memiliki landasan pendek. Model-model lanjutan dari AV-8 Harrier termasuk AV-8B Harrier 2 dan AV-8B Harrier 2 Plus, yang memiliki peningkatan dalam avionik dan kemampuan senjata. Meskipun AV-8 Harrier telah mengalami pensiun di beberapa negara, pesawat ini digantikan oleh pesawat F-35B Lightning II yang juga memiliki kemampuan VTOL dan STOL yang lebih canggih. AV-8 Harrier adalah pesawat yang unik dalam sejarah penerbangan karena kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi dalam misi dukungan udara dekat dan serangan darat. Meskipun beberapa varian Harrier telah pensiun, warisannya terus hidup dalam teknologi VTOL dan STOL modern. A-10 Thunderbolt 2, juga dikenal dengan julukan Warthog, adalah pesawat serang darat yang dirancang khusus untuk mendukung pasukan darat dengan melakukan serangan terhadap target darat dan kendaraan lapis baja. Pesawat ini dikembangkan oleh perusahaan Fairchild Republic pada tahun 1970-an dan telah menjadi salah satu pesawat serangan darat yang paling terkenal dan efektif dalam sejarah militer Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa informasi tentang A-10 Thunderbolt 2. Salah satu ciri khas A-10 adalah desainnya yang sangat fungsional. Pesawat ini memiliki bentuk yang unik dengan badan besar, sayap lebar, dan mesin ganda yang diatur secara paralel di bagian belakang badan. A-10 dirancang khusus untuk misi serangan darat. Pesawat ini dapat membawa senjata berat, termasuk meriam GAU-8 Avenger 30mm yang sangat efektif untuk menghancurkan kendaraan lapis baja dan target darat lainnya. A-10 memiliki desain yang kokoh dan dirancang untuk tetap beroperasi meskipun mengalami kerusakan. Bagian depan pesawat terbuat dari material yang tahan terhadap peluru dan serangan rudal permukaan ke udara. A-10 Thunderbolt 2 terkenal dengan peran dukungan udara dekatnya. Pesawat ini dapat beroperasi dalam ketinggian rendah dan lambat untuk mendukung pasukan darat dalam pertempuran. Meriam GAU-8 Avenger 30mm yang terpasang pada A-10 memiliki kemampuan daya tembak tinggi dan akurat. Ini memungkinkan pesawat untuk menghancurkan target darat secara efektif. Meskipun telah beroperasi selama beberapa dekade, A-10 terus mengalami pembaruan teknologi dan modernisasi untuk tetap relevan dalam perang modern. A-10 Thunderbolt 2 adalah pesawat serang darat yang sangat dihormati karena kemampuannya untuk memberikan dukungan udara dekat dan efektif kepada pasukan darat dalam pertempuran.
Pesawat ini telah membuktikan diri sebagai aset penting dalam operasi militer yang melibatkan serangan terhadap target darat dan dukungan bagi pasukan di medan perang.